Jadi udah lengket ya teman-teman, tanpa menggunakan lem ya. Jadi kita bisa rapiin ya teman-teman, kita bisa rapiin bekas patahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini dengan keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Tataku. Saya akan membuat cara pengelasan ya. Ini kan patah, jadi kita tanpa menggunakan lem teman-teman, kita akan las menggunakan solder ya teman-teman. Kita akan las menggunakan solder dan kita akan kasih tulangnya menggunakan peniti ya teman-teman. Bisa menggunakan kawat, yang penting sejenis kawat seperti ini ya teman-teman. Ini kita akan gunakan ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel saya ini, dan buat teman-teman yang baru bergabung silahkan subscribe dulu ya teman-teman, tekan tombol like teman-teman. Oke teman-teman, simak terus videonya. Oke ya teman-teman, kita akan buat tulangannya dulu. Bengkokin ya teman-teman. Kita akan stand dulu ya teman-teman, seperti ini. Kita buat tulangannya seperti ini ya teman-teman. Oke ya teman-teman, yang sebelahnya kita pasang dulu ya. Kita tenggelamkan, selanjutnya kita pasang yang patahannya teman-teman. Kita pasang patahannya. Oke, kita tekan lagi ya menggunakan solder, pasti sebelahnya teman-teman. Tekan bagian yang kawatnya teman-teman sampai tenggelam. Usahakan tekan sampai dalam ya teman-teman, biar kawatnya nggak kelihatan ya. Oke, biar kawatnya nggak kelihatan. Dan bisa atur kedalamannya ya teman-teman, bisa atur kedalamannya. Oke, kita biarkan dulu sampai mengeras ya teman-teman. Kita gosok-gosok, kita ratakan ya, ratakan terus sampai kawatnya nggak kelihatan ya teman-teman. Tahan. Oke, ini udah lengket ya teman-teman, tanpa menggunakan lem ya. Jadi kita bisa rapiin ya teman-teman, kita bisa rapiin bekas patahannya.
bekas patahannya kita bisa rapiin, teman-teman. Kita rapiin terus menggunakan solder. Jadi ini cara pengelasan tanpa menggunakan lem ya, teman-teman. Kalau teman-teman punya kap motor yang pecah, jangan dibuang, teman-teman. Selagi sambungan patahannya ada. Oke. Udah nggak kelihatan lagi besi kawatnya. Jadi di sini ada dua ya, teman-teman. Kita bisa pasang di sebelah sini juga. Karena kita akan pasang yang sebelah sini ya, teman-teman. Sekarang ini udah keras ya, teman-teman. Udah keras. Sekarang kita bikin yang di sini lagi. Oke. Kita engkokin lagi ya, seperti ini, teman-teman. Kawatnya. Sekarang kita pasang yang sebelahnya lagi. Di sini. Di sini ya, teman-teman. Terus bagian besinya, kawatnya. Sampai tenggelam ya, teman-teman. Jadi otomatis kawatnya panas, dia akan tenggelam ya, teman-teman. Ini kita bengkokkan lagi ya, teman-teman. Kita tenggelamkan lagi. Ini lebih kuat ya, teman-teman, daripada kita lem. Ini lebih kuat karena yang menjadi kekuatannya itu kawatnya, teman-teman. Lagi kita gosok-gosok aja, teman, biar rata. Oke, sampai nggak kelihatan ya, teman-teman. Kita gosok. Oke, udah nempel kuat ya, teman-teman. Sekarang kita lihat di sebelahnya. Ini sebelahnya, teman-teman. Oke, kuat ya, teman-teman. Oke. Semoga ini bisa bermanfaat ya, teman-teman. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Oke, yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya, teman-teman, biar saya makin semangat membuat video-video selanjutnya. Oke, teman-teman,
sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.